Pemirsa, hujan deras menerjang wilayah Kota Bandung mengakibatkan sejumlah ruas jalan terendam banjir. Bahkan seorang pengendara motor yang memaksa menerobos nyaris terseret arus. Video amatir warga merekam detik-detik saat seorang pengendara sepeda motor nyaris terseret derasnya air di Jalan Sukagali, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu sore. Beruntung pengendara dan sepeda motornya selamat setelah ditolong sejumlah pengendara lainnya. Hujan deras yang terjadi di wilayah Bandung Raya membuat Sungai Citepus Pasir Koja meluap. Puluhan sepeda motor yang akan melintas terpaksa menghentikan kendaraannya karena khawatir terseret arus. Luapan sungai juga mengakibatkan kemacetan panjang di Jalan Raya Pasir Koja karena kendaraan yang akan melintas harus mengurangi kecepatannya. Menurut warga, banjir kerap terjadi jika diguyur hujan deras. Dari kalau nggak hujan gede kan dari atas. Oh, dari atas. Atas. Nah, kalau dari arah Bagasi itu udah nggak bisa jalan. Udah nggak bisa jalan. Emang hujan itu besar gitu, Kang? Besar banget. Oh, di atas nah, besar. Itu nggak biasa-biasa. Oh, gitu. Jadi dampaknya ke sini ya? Ya. Emang sering kayak gini, Kang? Sering kalau hujan di atas. Oh, saya banjir. Banjir yang terjadi di sejumlah ruas di jalan Kota Bandung ini kerap terjadi setiap musim hujan tiba. Intensitas hujan yang tinggi ditambah buruknya sistem drainase menyebabkan air meluap ke jalan. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan.